mantap ini. Wih, gue lagi buah ini mah. Resep bener nih nontonnya gue ini. Buh. Ya. Menang gede, menang telak ini timnas kita ini. Lu lagi nonton apa sih? Nonton kartun, sepak bola lah. Udah jangan kayak ditonton, gue kesel banget. Apanya? Masa yang namanya kita hitungan poinnya penuh juara lah kalau kayak ininya mah, tapi kagak masuk di semifinal itu. Eh, ini udah regulasi AFF katanya head to head. Indonesia kalah head to head. Ada juga head to head mah yang namanya perempuan tuh kalau lagi datang bulan. Itu mah main. Ih, apa baik? Ini mah bola head to head. Itu aturan dari mana itu begitu? Ya aturan dari AFF katanya. Lah gua ge ini Indonesia timnas mau menang 5 atau 6 ge, ya udah katanya kalah head to headnya. Lah gimana itu? Heh. Kalau seandainya peraturan begitu seharusnya Bung Jebret ngebilangin atuh kita kalau seandainya ono seri kita bakal gugur begitu ngapa? Jadi enggak penasaran gua kagak nonton pisan kalau begitu. Lah dia enggak ngomong meren ya. Itu mah udah regulasinya katanya. Gua juga ini katanya head to head kita kalah. Emang pipa make begitu hitungan begitu? Ya tahu dah. Kalau dulu mah make, tahu sekarang mah enggak tahu gua. Kok enggak tahu lo Romana yang ngebela itu? Lah gua mah bukan ngebela, gua mah ngejelasin. Wah, lu mah kagak tahu bola nih. Makanya nonton doang lu mah. Kalau di depan TV, plonga, plongo. Makanya dengerin. Lu dengerin apa? Indonesia belum pernah terkalahkan. Dan juga dari nilainya itu semuanya dapat nilai dari setiap pertandingan, 5 pertandingan tahu. Walaupun itu cuma satu. Lah iya, gua lagi denger katanya Indonesia menang terus. Abis gimana? Ya mungkin nononya kalau hitungan head to head mah ya mainnya mau-mau kagak-kagak murun. Lah kan lo lihat waktu ketemu Thailand 0-0, ketemu Vietnam 0-0, tapi dapat nilai 1. Seharusnya kalau seandainya emang itu berlakunya 0-0, ya dua tulisannya 0 aja, enggak usah kasih 1. Begitu ngapa enak kan lihatnya? Lah lu nerangin ke gua apa lu marah sama gua? Gua marah sama lo. Lo romananya belain dia no? Lah kagak gua mah apa? Gue mah namanya real, gue mah nggak ngikut ke sana kan. Yang gue mah nggak yang penting, gue mah nonton bola. Lah kalau mau protes mah ke sono. Lah gue mah cuma nerangin head to head dengernya. Tapi lo seolah-olah lo kayaknya lo sok sportif lo kayaknya. Lah bukan sok sportif, gue mah denger katanya. Ya kalau gimana kalau nggak lolos ya gimana, kita ikut sedih. Lah namanya timnas kita. Lo lihat apa hitungan kita poin paling gede, selisih paling gede. Lah seharusnya kalau seandainya mau begitu mah enggak usah di ini nanung begitu tuh. Bukannya poinnya gede, poinnya sama 11-11-11. Ya, memasukannya kita paling gede emang. Lalu kalau mau protes jangan ke gua juga kesel ini sebenarnya. Ada aturan head to head begitu. Ya gua sekian lama menanti dari zamannya Covid awal sampai akhir menanti pertandingan timnas sekali 19 baru ge mau enakan dah. Ya. Seperti itu hasilnya. Lah gua bukan gak nerima kekalahan, tapi yang hasilnya gede tapi menyakitkan itu. Kalau seandainya emang gak ada kemenangan, kenapa sih harus dinilainya? Lah ini harus gede begitu. Lah iya makanya ngomongnya jangan ke gua kayak penonton. Lah lu jangan. Lu kalau mau nanya pengen ngebelain dia. Masalah banget lu. Lah biangin, gua biangin head to head gua sebut kagak ngerti. Dia yang kagak ngerti mah. Aduh, masalah banget lu. Awas lu ketemu lagi lu. Lu seolah-olah ngebelain dia lu. Gua sama yang namanya cinta negara. Lah gua ge. Lah gua ge sama cinta negara. Habis head to head gimana tuh? Mana di situ aja lah udah dah. Belain aja sono yang lain sono. Lah gua orang Indonesia lu gua belain timnas dong. Habis gimana? Head to head. Dia mau katanya perempuan itu mah head. Dasar aku jongkok lu. Ganggu gua. Gua ge kesel gimana? Ini kesel gua ini. Maka golnya banyak banget 5-1. Masa kalah head to headnya? Ya, gua kagak ngerti dah. Awas lu pang lo. Lu liatin aja soal ketemu lagi sama gua lo. Kenapa Ki? Gua lagi kesel. Sama siapa? Sama si Opang. Emang kenapa? Gara-gara bola timnas semalam. Masa? Indonesia kan emang menang mutlak. Kena kata dia kalah. Nggak bakal masuk semifinal. Nih, coba bayangin. Nih,
Kalau di bola mana menang menang sama kalah tuh biasa. Ya tapi kan bukan bagaimana caranya. Itu kan timnas kita ngegolin aja paling banyak. Masa harus kalah? Si Opang emang gitu orangnya. Gitu gimana sih? Dia masih suka ngomongin lu, jenggotnya panjang. Nah itu lo jadi begitu-gitu. Kata dia. Kata dia. Ya terus, terus, terus. Jenggotnya panjang. Badan gede kayak sapi. Buseng. Lah iya kata dia. Sembarangan banget kalau ngomong. Terus muka kayak domba. Astagfirullahaladzim. Gua kayak gini gantengnya. Dilihat sih enggak. Mirip domba banget. Tuh. Jangan sampai gua geprak pakaiannya lo. Enggak. Langsung ngomong macam-macam lagi lo. Iya. Udah ngeselin lo. Jenggot cukur tuh udah panjang. Bang. Itu kenapa sih ini si Tiano marah-marah sama lu? Lah marah ke gua? Emang kenapa? Katanya mah gara-gara bola. Lah gua cuma ngomong Indonesia kagak lolos semifinal. Emang ngomong apa? Dia sampai ngatain lu. Ngatain apa dia? Katanya gendut lah. Terus? Makanya jelek. Lah? Terus? Itu dia. Katanya dia mau ngajakin ribut. Siapa? Ini Tiano. Jenggot ngomong gitu sama lu? Iya. Lah tadi? Dia di sini ngobrol sama gua diam baik kagak ngomong apa-apa. Tadi gua ketemu di sono. Jadi dia ngomong begitu? Iya. Wah, kurang ajar apa sih jenggot itu? Lah gua kagak terima kalau begini nih. Lu bener omongan ini? Iya. Lu takut sama dia? Dia mah kecil nih segini nih. Buset, gua takut sama dia. Lah mendingan gua jadi perempuan kalau takut sama dia mah. Ngapain gua takut sama dia? Gua samperin. Gua kuas-kuas semuanya mah kalau ini mah. Liatin lu. Wah, kurang lu. Opang gendut. Lu tuh jenggot, ngomong apa bae lu? Gua kesel banget nih. Ngomong cuma di belakang gua doang lu. Kalau berani depan gua. Macem-macem sama gua ya. Gua gini-gini juga berani sama lu mah. Lalu jadi macem-macem lu ngomong apa bae sama gua lu. Lah, buh, udah bawa papan dia Maya. Lu ngomong apa ke bocah tadi itu? Lu kok gak terima sama gua? Lu silakan, lu ngomong apa lu? Lah, lu juga ngomong apa lu? Lah, ngomong apa? Gua kan cuma ngomong Timnas Indonesia itu ya gimana? Harus aturan head to head. Kagak lolos. Lalu ngomong apa? Kata bocah itu katanya. Perut gendut jelek. Jangan diomong emang begitu gua mah. Lu juga sama ngomong begitu. Ngomong ngatain apa? Gua segala jelek lah jenggotnya panjang lah segala kata siapa? Kayak sapi. Kata siapa? Kata bocah tadi. Lu sekarang mau apa lu? Sama gua. Sekarang gua di sini kalau emang lu punya gentle. Ya buset. Lah gua agak senal begini. Udah gentle ini. Lu apa? Lah lu mah pakai alat gua mah kagak. Coba. Lo tau gak, balok ini sebagai jurus buat bikin arang membakar sate. Ya, itu mah lain urusan lagi. Itu mah mau nyate. Lo kagak tau gue diam-diam begini. Gue punya jurus, banyak jurus gue mah. Apa jurus lo? Lah, kuda lari, gue ada gue mah. Lah, coba, buat apa? Lari mau kemana? Mau kabur? Lah, mau selama kabur. Sekarang mau ngomongnya gimana? Meninggalkan kenyataan. Lah, lu jangan ngomong, kalau ngomong lu jangan. Heh, apa baik lo ngomong sekarang gua? Pilihan buat lo. Lah, lo membela timnas atau enggak? Gitu aja. Lah, gua mah terus terang hati gua mah timnas. Ya gimana? Regulasi. Lo gimana? Baiklah. Head to head. Lo tahu kagak bola lo? Pokoknya gua enggak menerima kenyataan. Pokoknya gua harus mendukung 100%. Iya, sekarang lo maunya gimana lo? Ayo. Berantem sama dia. Udah stop. Gua mah yang jelas cinta timnas. Kalau dia mah kagak cinta timnas tahu. Sama gua juga timnas. Tapi gua kagak puas sama dia. Dia kagak membela timnas. Membela timnas itu kalah. Ki, kalau jadi pendukung tuh harus sportif. Dengerin apa? Lu mah masa diomongin sama bocah lihat tuh ngapa? Diam dulu napa? Iya. Dengerin lu. Kalau jadi pendukung harus sportif, enggak usah ribut-ribut. Aduh. Tunggu pertandingan yang akan datang lagi gitu. Iyalah. Udah gede, masih aja ribut. Nih, sini. Iya. Kenapa? Kan di anu di masa. Nah, kalau panggil jelek,
berarti gendut gitu. Iya, berarti nama-nama jelek ya. Berarti siapa yang ngomong begitu? Bocah itu. Waduh, kurang ajar loh. Lu jangan lari ya. Ini kejar lu sendiri dah. Gua kagak kuat lari dah. Aduh. Lah gua jadi dioceh-ocehin nama bocah ya. Lu gara-gara si jenggot tuh. Gua dukung timnas ya, begitu lo, gua sama pendukung. Pendukung timnas, hidup timnas. Jenggot lu.